kali ini saya mau review villa yang bisa besar sih nih aksesnya. Kebetulan ini baru check out, halaman cukup luas nih, baru check out, jadi villanya ini masih berantakan ya, belum rapi gitu. Di sini ada playground, ayunan, sama lapang badminton. Sebelahnya ini halaman masih cukup luas, sini juga masih luas ya. Oke, kita coba langsung masuk aja. Oh, sini dulu ya. Sini ada semacam gazebo ya, gazebo semalat bakaran. Sini ada apa? Kayaknya musola. Iya benar, musola. Ada ayunan. Ini vilanya. Ini vilanya. Gak nyangka kelihatan kecil, padahal 11 kamar. Oke, ini kolam renang. Wih, cukup luas kolam renangnya. Kedalaman perkiraan saya 150 cm nih. Paling ceteknya di sini. Sekitar 1 meteran yang ceteknya. Ini dapurnya langsung dari luar. Outdoor dapurnya. Ini suara air. Ini ruang bilas ke kamar mandi. Ada keran buat wudhu. Ini rumah mandi. Ini kosong. Jong. Oke, kita coba masuk lewat depan aja dulu ya, biar lebih abdol gitu loh. Oke, kalau bicara view, ini nggak kelihatan lah ya, cuman masih enak lah karena banyak hijau-hijau gitu. Oke, kita coba masuk. Ini ruang tengahnya. Ada TV. Ini ada karpet-karpet aja. Di kitchen set. Ini di bawah dulu ya. Ini di bawah kamar. 1, 2. Ini kamar mandi. Yang ini air panas belum ada. Sebagian ada yang lain. Yang ada kamar mandi apa? Ada yang air panasnya. Ini kamar 3. Ini kamar mandi. 1, 2, 3. Kemana dulu nih, kanan kiri nih, kanan dulu deh. Ini kamar 4. Ini kamar 5. Kamar 5 ada balkonnya. Ini kamar 6. Kamar 6. Oke, kita ke sebelah sini. Kamar 7. Ini ruang tengah di lantai atas. WP udah ada. Ini kamar 8.
toilet. Oke, mana lagi ya kamarnya, Kak? Ke bawah. Oke, di bangunan ini ada 9. Sebelahnya 2. Masalah ngitung ya tadi. Aduh, du 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 du. Ini kamar 2 terpisah. Yang bagus nih bangunan baru yang ini. Nah, iya benar. Nah, kamar mandinya dalam. Oke, lanjut ke kamar terakhir nih. Kamar mandinya dalam juga nih. Oke. Ini 11 kamar totalnya ya. Bangunan luar ini 2 kamar. Yang di bangunan utama ini 9 kamar. Oke, ini rumah penjaganya di sini ya. Enak nih buat banyakkan orang. Ini bisa catering juga dari villa ya. Kalau butuh catering langsung dari villa. Untuk foto-foto yang udah rapinya ada di akhir video ini. Thank you.